Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, lama sudah tidak buat vlog. Untuk hari ini, hari ini hari Selasa sama dengan 27 hari bulan 7 di tahun 2020. Hari ini saya akan buat video untuk resto satu motor, motor kawan. Dia boleh dikatakan fully resto lah, bagian cover set dan macam-macam lagi lah. Barang pun sudah tunggu dalam sebulan lebih jugalah, penantian satu penyiksaan. Okey. Okey, nanti kita tengoklah motor dia macam mana. Motor ni LC, LC version 4 ataupun LC V4, LC 135. Okey, mari kita tengok motornya. Inilah dia motornya. LC, number plate SS 3102. Boleh dikatakan parah juga. Kiri kanan. Ni exhaust dia baru tukar, exhaust LC V6 yang dibeli second hand. Rim pun dia sudah cat, asal cat je. Monoshock pun hari tu dia sudah tukar sebab memang teruk monoshock dia hari tu. Yang lain-lain ada ni dia sudah cat duluan. Stand ni pun dia sudah beli baru. Motor ni 41,000 mileage. Teruk. Yang paling teruknya adalah fork depannya. Dah tahu model apa, kawan cakap model NAS. Yang totally, tengok fork dia punya patuk pun tiada sebab fork jenis ni, kalau saya tidak silap fork dia lekat di atas. Jadi dia paksa masuk. Motor ni dia beli second hand juga dari kawan dekat-dekat area sini juga. So pelan-pelan resto lah. Hari itu pun sudah top overhaul, tukar blok. Blok dia memang makan. So sekarang dia pakai blok 57 standard lah. Yang lain itu sejak alang-alang upgrade dia bilang. Tengoklah motor ni. Ini pun dia baru beli, ini baru. Yang lain-lain, clutch pun hari itu dia dah tukar lah, standard clutch. Barang-barang dia pun sudah sampai. Tengok yang parah juga. Di depan memang barang-barang dia sudah sampai. Tengok, kalau nampak lah. Kau-kau nanti lepas buka semua cover set ni, tinggal rangka, akan tembak lah pakai water jet untuk kasih hilang kotoran-kotoran. Okay. Ni alright. Okay guys, nanti apa-apa kita review barang dia dululah. Okay, jadi saya bagi keluar, saya kasih keluar dia punya barang semua. Thank you.
inilah dia LC yang sudah ditelanjangkan. Tengok keadaan dia. Fork memang kan dia bukan dia punya, fork depan. Tengok keadaan. Saya sudah tutup air cleaner ni sebab mau tembak dengan water jet. Bateri pun sudah cabut. Mudguard belakang semua sudah cabut. So memang totally motor ni memang rasanya memang tak pernah cuci lah bagian dalam. Totally berhabuk. Lagipun hari tu mudguard depan ni tiada, jadi memang lumpur sampai atas ni. Okay, nanti pun memang akan tukar semuanya. InsyaAllah boleh siap dengan cepat. Okay, mari kita bagi mandi dia. Okay guys, kita sudah cuci. Sekarang kita mau tembak angin, kasih kering lah. Okay, mari kita keringkan dia.